Wek. Ya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sekarang kami berada di Batu Karas. Ya. Di mana tempat ini sangat luar biasa. Yang intinya kita ini sedang melaksanakan kegiatan tadabur alam. Mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan. Sudah patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada kata-kata yang harus diungkapkan? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita syukuri bahwasannya alam ini semua indah. Mencadangkan buat kita semua. Alhamdulillah kita patut syukuri Allah telah memberikan alam. Maka jagalah keindahan alam ini. Itu titik dari saya. Bahwasannya kita harus menjaga alam indah ini. Sekian dan terima kasih. Gimana Kang Isa mengenai tentang kegiatan hari ini seputar ya. Tentang tadabur alam? Hanya yang saya ucap, yang dapat saya ucapkan itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mantap. Mantap. Pengen salat di satu lagi. Namanya. Profesor Institut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana wa ma khalaqta hadza batila, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keindahan yang sangat luar biasa kita lihat bersama bahwasannya alam laut yang terpapar dengan sangat luasnya bisa menjadikan kita lebih untuk bisa nantiasa bersyukur atas nikmat karunia yang Allah telah hadirkan untuk kita semua. Terima kasih. Itulah diantaranya para komentar atau prakata teman-teman saya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, kegiatan ini, kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu next setelah kita melaksanakan kegiatan mencari inspirasi ya, inspirasi dalam rangka liburan 2019. Tetap kita bersyukur meramaikan masjid meskipun pada kesempatan ini kita sedang melaksanakan tadabur alam, tapi ingat ketika waktu adzan berkumandang kita diusahakan untuk senantiasa pergi langsung ke tempat yang telah dituju oleh Allah. Terima kasih. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.